Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam elit untuk semua. Selamat datang saya ucapkan ke program Dialog Kepimpinan Anjuran Kluster Kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Elit di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi bersama kita pada hari ini dalam satu lagi siri Dialog Kepimpinan. Bersama-sama kita juga pada hari ini yang berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Elit. Bersama-sama kita hari ini. Apa khabar semua penonton-penonton Facebook Elit? Diharapkan walau di mana jua anda berada, anda semua berada dalam sehat sejahtera hendaknya. Anda bersama saya, Raihana, sebagai moderator dan akan ditemani oleh dua panel khas yang kita janjikan kepada anda untuk sama-sama berkongsi dan membincangkan tajuk yang tidak kurang pentingnya dalam skop kepimpinan. Sebelum memperkenalkan panel-panel kita, kami mengalu-alukan penyertaan daripada anda dengan memberikan soalan, komen atau cadangan untuk disampaikan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan like dan share. Setia bersama kami hingga ke hujung program ini. Penonton-penonton, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang tidak kurang pentingnya, satu topik yang tentunya sangat penting dalam skop kepimpinan, iaitu daya tahan seorang pemimpin. Tajuk ini sangat bersesuaian dengan panel-panel yang kita jemput. Panel pertama kita merupakan seorang penjelajah negara. Beliau telah mendapat pengiktirafan sebagai penjelajah Grand Slam pada tahun 2018. Pengiktirafan ini diberikan kepada seseorang yang berjaya menamatkan pendakian dan penjelajahan di 7 puncak tertinggi di dunia. Di 7 benua di dunia selain penjelajahan di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Ingin tahu siapakah beliau? Saksikan video ini. Boleh gini Kutub Selatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.
So alhamdulillah bendera Malaysia berkibar di titik Kutub Selatan. Terima kasih semua orang Malaysia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan semoga ini menjadi hadiah buat semua orang Malaysia untuk tahun 2017-2018 dan selamanya. Grand Slam, I'm done it. Allahu Akbar. Wow, baru saja kita melihat video tidak memberikan satu inspirasi dan semangat kepada kita. Hebat, hebat. Beliau yang saya maksudkan ialah yang berbahagia Datuk Muhammad Mukarrabin bin Mukhtarudin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat Datuk. Alhamdulillah. Sihat. Datuk di mana Datuk? Saya di Lembah Pantai, kawasan hampir nak jadi PKPD. Okey Datuk. Apa pun Datuk, di mana saja Datuk berada, semoga Datuk dan juga keluarga dalam keadaan sihat hendaknya Datuk ya. Baik-baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, baiklah Datuk dan juga penonton-penonton, hari ini bukan kita berdua je di studio, di dalam Facebook Live hari ini, tetapi kita juga ditemani oleh satu wanita berkejaya yang cantik molek bertudung biru hari ini. Panel kedua merupakan seorang yang dikenali dalam industri kreatif tanah air. Banyak anugerah yang telah dirangkul olehnya. Beliau adalah seorang yang multi-talented kerana beliau adalah seorang pengacara, penyampai radio dan juga pelakon. Kini beliau merupakan seorang pengasas kepada Di Bilik Media. Beliau yang saya maksudkan adalah Cik Farah Fauzana binti Muhammad Fazil atau kita kenali sebagai Cik Fafau. Assalamualaikum. Hai. Cik Fafau. Waalaikumsalam. Masya Allah meriahnya live kita pada jam 3 petang di hari Jumaat 2 Julai 2021. Yes, Cik Fafau. Terima kasih Cik Fafau di atas Cik Farah Fauzana di atas kesempatan bersama kita hari ini Cik Farah. Walaupun kita tahu Cik Farah. Fafau pun tak apa. It's okay. Lagi mesra. Fafau. Alright, okay. Cik Fafau, terima kasih di atas kesudian. Walaupun kita tahu Cik Fafau busy dengan Di Bilik Media, kita sangat menghargai kedatangan Cik Fafau dan juga Datuk lah di hari ini. Sama-sama. Okay. Baiklah, penonton-penonton, kita sudah pun berkenalan dengan panel-panel. Sebelum kita meneruskan dengan tajuk sesi dialog hari ini, saya dengan berbesar hatinya menjemput Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada panel-panel kita hari ini. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Malaysia. Itu slogan kita untuk tim ataupun kontijen negara for Olympic Games di Tokyo. Jadi semarakkan dengan lawangan demi Malaysia. Terima kasih kepada Raihana Tul selaku moderator. Saya tak tahu agaknya tersasul tu sebab nervous kerana Cik Farah Fauzana ataupun Datuk Mukarrabin. Saya rasa pasal Datuk Mukarrabin tu yang dia tersasul tadi kan. Tapi tak apa, biasanya okey je, lancar je. Mungkin hari ni datangnya dua personaliti hebat. Tapi terlebih kerana saya ingat Datuk Mukarrabin lah ni sebab tadi sebenarnya saya sempat dalam apa tu mengikuti sejarah dalam talian tadi bila Cik Farah Fauzana nak naik berbasikal dengan Datuk Mukarrabin tu, saya dengar. Agaknya mungkin ramai yang nak mengikut bersama tapi suasana sekarang tak mengizinkan. Nanti Datuk kalau ada kesempatan nanti jomlah kita berbasikal bersama-sama lah. Di Aili ni ramai yang kaki berbasikal ni kan. Jadi boleh kita ajak Fafau tu naik bukit kita nak. InsyaAllah. Terima kasih kepada Datuk Mukarrabin, terima kasih kepada Cik Farah Fauzana kerana sudi bersama dengan kita dalam talian ini, dalam kita punya dialog kepimpinan pada hari ini. Dengan salam Sayyidul Ayyam, saya boleh sebut ataupun lafazkan pada hari Jumaat yang mulia ini, jam 3 petang, dan kita dahulukan tadi dengan berita 3 dimensi elit, 3 berita penting, 3 kali seminggu, Isnin, Rabu dan Jumaat, jam 3 petang. Itu yang kita dapat tadi melihat berlangsung berita dimensi dan juga dialog kepimpinan kita secara langsung dalam talian. Saya taklah bercadang untuk bercakap panjang sebenarnya.
konten dan pengisian bicara hari ini lebih penting bersama dengan panel-panel. Dan sebenarnya Datuk Mukarrabin ni pun sebenarnya sahabat saya juga. Tah dia kenal tak tidak, dia ingat tak tidak. Tengok nama tu, tengok muka mula-mula, tengok muka. Yang kenal ni. jadi ketua pengarah dah kan. Ya betul, rezeki je Datuk. Oh itulah, alhamdulillah. Bagus saja apa tu memikul. Kawan saya semua lagi dah jadi penyampai berita dah. Tapi pot kita tu dekat Lembang Panjang tu, Lembang Panjang Kebangi. Lembang Panjang KTM. Itulah pot dia. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan juga Cik Farah Fauzana atas kesudian bersama dengan kita dalam talian. Walaupun suasana situasi semasa begini, tetapi inilah norma baru, inilah alternatif yang kita ada untuk bersama, dan kita tidak boleh berhenti daripada menyampai dan membicarakan tentang soal ilmu, tentang soal manfaat, tentang soal pengisian jiwa, minda dan juga segala yang terbaik untuk belia hari ini. Jadi kita tetap memikul amanah dan tanggungjawab bersama. Jadi ini yang dapat kita hidangkan antara sebahagian daripada program-program yang berlangsung walaupun suasana PKP ataupun lockdown yang kita terpaksa patuhi kerana demi untuk memastikan kelangsungan dan juga kesihatan rakyat di Malaysia ini. Namun usaha-usaha, objektif, misi dan peranan kami di ILEAD, kita tetap galas dan kita pikul dalam pelbagai medium. Dan alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih kepada kluster kepimpinan Dr. Hanafi bersama dengan tim yang turut juga menjayakan program-program kita bersama dengan semua pihak yang terlibat pada hari ini. Sekali lagi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Cakap banyak-banyak. Sebenarnya ramai yang nak mendengar perkongsian dan juga percambahan buah fikiran daripada dua selebriti terkenal ini, Datuk Mukarrabin dan juga Cik Farah Fauzana. Jadi saya ingat saya berikan laluan seterusnya kepada kedua-dua personaliti kita ini. Silakan Raihanatul untuk kembali bersama dengan personaliti kita yang hadir. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Wandi. Ya. Wandi lagi. Tak apa, boleh je, tak apa. Geng-geng sama lepak. Banyak sangat muka Rabin tu. yang jatuh hati kan. Panggil Kobin. Kobin, Fafau. Fafau, Kobin, kita ada Raihana ataupun panggil Rai je. Wah, yes, pandai je. Wandi ada sekali bersama. Wandi, Kobin, Fafau dan juga Rai. Okay, baiklah. Terima kasih Tuan Haji. Baik, di atas ucapan tersebut ya, Tuan Haji. Okey, baiklah penonton-penonton. Kita dah tak sabar sebenarnya. Kita nak dah hampir 20 minit dah kita ambil masa. Kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita terus saja kepada soalan pertama kita untuk panel kita yang handsome hari ni, berbaju hitam. Oh, hebat. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk kita ya Datuk eh. Okey, boleh tak Datuk ceritakan Datuk? Kita tengok video Datuk tadi tu dah cukup memberi inspirasi Datuk, tapi kita nak tahu lagi. Boleh tak Datuk ceritakan pengalaman Datuk mendaki Gunung Everest dan menjelajah 7 benua tu Datuk, selain ke Kutub Utara dan Kutub Selatan? Apa yang mendorong Datuk untuk berbuat begitu dan juga bagaimana bermulanya perjalanan Datuk sebagai seorang penjelajah ni Datuk? Silakan. Okay. Assalamualaikum, Fafau, Rayana Hanatul, Aslamiyah. Assalamualaikum. Walaupun kita sama-sama batch di UiTM dulu tahun 2000, mungkin tak pernah jumpa tapi pernah dengar nama. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah, semua selamat, semua sihat pada hari ini. Saya memulakan pendakian Everest pada tahun 2004 yang lalu. Semasa itu usia saya 22 tahun bersama sahabat saya, Ahmad Ridwan Razali, dan kami mendaki masa itu di UiTM. Saya ambil fakulti pengajian Fasilitas dan Sukan dan Rekreasi. Dan nak ambil meskom, dah orang tu dah ambil, kita cukup lah kita ambil meskom kan. saya pergi ke Sport Science. Kemudian masa semester 4 saya ditawarkan bersama Ridwan Razali pendaki Gunung Everest pada tahun 2004 dan dilatih oleh arwah Cik Fauzan. Dan selepas habis Everest tu, sebelum Everest pun memang ada latihan-latihan yang perlu kami jalani dan perlu ada pemilihan sebelum tu. Dan kemudian 2004 selamat naik Everest, 2007 sebab saya pendekkan eh, kalau saya ceritakan sejam habis macam tu je kan. Betul, secara ringkas betul-betul. Haa, kan kesian Papa tak boleh cakap lah kan. Okay, kemudian apa, kita bagi chat, kita bagi. Saya memang nak dengar dulu. Okay. 2007 saya menjelajah berbasikal, bermotosikal daripada Los Angeles balik ke Malaysia.
dari bermula di Los Angeles, pergi Europe sampai ke Middle East, masuk ke India, China, Australia dan pulang ke Malaysia pada tahun 2008. Dan 2010 saya mulakan pendakian saya ke tujuh puncak tertinggi tujuh benua, bermula dengan Gunung McKinley dan pergi ke Kosciuszko dan yang tujuh benua yang lainlah yang dalam video tersebut, Kilimanjaro, Aconcagua dan Yosemite. Dan selepas itu alhamdulillah saya meneruskan misi ke Kutub Utara, Kutub Selatan. Dan saya pun asalnya, kalau nak tahu, saya pun asal Kuala Lumpur, rumah pun dekat Lembah Pantai. Dan kini pun saya memegang jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lembah Pantai dan juga Esko Pemuda UMNO Malaysia. Dan sebab saya ni suka bermasyarakat, so saya ambil tanggungjawab sebagai seorang pemimpin muda untuk melihat suasana dan membantu apa yang saya boleh bantu untuk warga sekitar di Lembah Pantai dan juga Malaysia. Dan memang saya giat aktif dalam bidang sukan lah. Dan kalau istilahnya, bagi saya dalam hidup ni tak perlu ada putus asa. Contohnya kalau saya masa sekolah dulu, saya di sekolah Sri Pantai Kampung Gerinci, memang saya banyak belajar tentang erti kegagalan ni. Semasa saya masuk tingkatan satu, saya minat sukan, saya berlari. Saya berlari dengan senior-senior saya. Darjah saya tingkatan satu berlari dengan senior tingkatan lima, empat, tiga dan dua. Dan akhirnya saya menang tau. 1500. Menang nombor last lah. Hebat. Menang nombor last. Menang nombor last. Hebat jugalah. Sebab apa? Tapi apa yang saya nak ceritakan tentang putus asa tu. Walaupun saya tahu mereka dah habis, dah ada pemenang nombor 1, nombor 3, tapi semangat putus asa tu tak perlu ada. Saya habiskan juga 1500 meter tu dan saya nekat. Dan akhirnya bila saya habis, alhamdulillah ada yang tepuk tangan. Walaupun saya tak dapat hadiah, tapi semangat sifat tak putus asa tu perlu ada. Sebab saya nak rasai, okey, 1500. Saya cubalah berlari dengan sini, saya menghilangkan rasa takut dalam diri dan gemetar. Kalau kali pertama berlari dengan orang besar, kita mesti gemetar. Tapi bila kita dah biasa, alah bisa tegak biasa, lama-lama kita berjaya, insyaAllah. Dan alhamdulillah, termasuk juga dalam bola sepak dan sebagainya, jangan jadikan piala tu sebagai satu aim yang tinggi. Tapi semangat untuk terus berjaya walaupun pernah gagal, itu yang perlu ada dalam diri kita. Kita takkan berjaya setiap masa. So kegagalan itulah yang menjadikan punca kepada setiap pada kejayaan. So itu sedikit sebanyak yang saya boleh simpulkan. Dan saya memang daripada asal keluarga anak tentera. Bapak saya pernah ke Somalia. Pernah dengar cerita Black Hawk Down. So bapak saya dekat sana. So bapak saya dekat sana. So dia tahu. Tapi dia tak ada dalam situasi itu. Dia sebab dia signal, komunikasi. Dia bolehlah cakap macam Fafau juga kan. So dia banyak membimbing kami lah dalam usia kecil ni untuk independent. So independent. So insyaAllah lah daripada situlah saya belajar arti sifat tidak putus asa dan ada beberapa lagi yang saya akan kongsikan nanti insyaAllah. Baiklah, baiklah. Masya Allah. Baru pembukaan kita dengar daripada Datuk ni, dia mengatakan bahawa ayahlah sumber ataupun sumber inspirasi permulaan dan perjalanan. Betul Datuk? Ya, mak saya terutama jugalah sebab Saya ni adik-adik saya ramai 12 orang. Betul Datuk, saya ada baca latar belakang, betul. Masya Allah, sangat hebat. So, reproduktif ya, Papa. Okay, silakan. Baiklah. Okay, terima kasih Datuk Kak Robin. Now, kita kepada Cik Farah Fauzana lah Cik Fafau. Okay. Boleh. Panggil Fafau je, tak payah cik-cik lah. Kita kan sama umur je kan kawan. Kata secara santai hari ni. Fafau okay, je. Okay. Alright. Kita santai. Okay. Fafau, rata-rata mengenali Fafau sebagai seorang pengacara, penyampai radio kan yang berjaya. So soalan saya. Bagaimana Cik Fafau boleh bermula dalam karier ni dan siapa sumber inspirasi Cik Fafau? Okay, bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Thank you Rai, thank you Datuk Corbin. Thank you juga bertanyakan soalan macam dari mana bermula, sebab ada kalanya Rai, Datuk, ada orang ingat saya bermula dengan rancangan reality. Tetapi secara realitinya, saya bermula daripada habis belajar seperti bagaimana orang lain. Saya juga belajar di UiTM, ya betul, ambil kos mass komunikasi. Saya nak sport science. Tapi masa tu keadaan fizikal tak sesuai. So kita bercakap je, duduk dan bercakap. Settle. Okay. Lepas tu, saya belajar. Saya memang seorang pendengar radio yang tegar. Tetapi saya tidak suka melihat pengacara. Tetapi saya suka melihat mereka di balik tabir. Di belakang, macam producer ke, yang pegang kamera, lighting ke, semua saya suka buat lah.
And then dari situ sebenarnya saya telah mula expose myself untuk bekerja di balik tabir, dan saya bekerja sebagai budak jalanan di Radio Era ketika itu, ketika saya masih lagi di final year. Maknanya dari tiga tahun lain, saya ni memang betul-betul bermula dari bawah. Habis masih lagi belajar, finally tengah buat sibuk buat thesis, dah start kerja dengan Squad Era masa tu. Lepas tu habis dah graduate, saya terus sambung dilamar untuk menjadi penyampai radio. Jadi penyampai radio di Era, kemudian bekerja di Hot, dan kemudian penyampai radio. Cita-cita asal, walaupun saya dalam MESCOM adalah perhubungan awam, tetapi itulah perancangan Allah tu lebih kan, walaupun kita merancang untuk menjadi seorang pegawai perhubungan awam yang saya cara nak pergi ke international level lah kononnya, tetapi Allah kata rezeki kita kat situ, so saya go with the flow. Walaupun kita rancang, tetapi apabila sesuatu perkara itu berlaku dan ada kebetulan ketika itu saya enjoy dengan apa yang saya buat, dan saya rasa benda tu memberi impact juga kepada diri saya. Sebab to be honest, Rai, bila saya berfikir kan, belajar, konon ni masa terfikir muda 21 kan, kita dah belajar degree dah, takkan ada penyampai radio je, alamak, macam mana ni kan, kawan-kawan semua kerja kat office kan, kita kerja, ya orang tengok lah, yang kita kerja 4 jam dah cakap je kan. Tapi sebenarnya, bila saya bekerja, dan saya tahu apa sebenarnya penyampaian radio itu apa, pengacara dan sebagainya, dia membuka satu dimensi yang lain. Sebab bila kita bekerja dalam industri penyiaran, dia bukan sahaja boleh berada di depan, anda juga boleh berada di belakang, dan anda juga boleh membentuk ataupun to create your own program. So itulah sekarang ni, saya dah settle semua radio, TV semua, saya create my own digital platform called Di Bilik Media. Kalau katanya pasal inspirasi tadi tu, Rai, inspirasi saya sebenarnya adalah COVID. Ramai. Jeng. Satu je. Saya rasa saya dah cakap COVID lah. Lepas ni inspirasi saya adalah COVID. Wow. Bermulanya di sini. I challenge you to climb Kinabalu. That's all. Okay, I will. Masya Allah. Baru start, Rai. Habislah kita, Rai. Itu dia. Tapi itulah inspirasi dia adalah, saya rasa dia of course ada. Sebab kalau saya sebut seorang-seorang dia tak adil. Tetapi saya rasa bila kita menjadikan seseorang itu inspirasi, kita jangan lupa tentang diri kita, yang juga sebenarnya merupakan inspirasi dalam tak sedar. Wow. Setuju. Hebat. Yeah. Ringkas tapi padat. Wow. Hebatnya. Saya nak tanya lebih banyak lagi, tapi kita akan go through dengan soalan-soalan lah Cik Farah. Boleh. Alright. Okay, Datuk. Ya. Yeah. Sekarang ni kita masuk kepada kita punya tajuk. Okay. Tajuk kita adalah daya tahan seorang pemimpin. Bila kita sebut ataupun memperkatakan istilah daya tahan seorang pemimpin ni, Datuk, mengikut konteks kefahaman Datuk sendiri sebagai seorang atlet dalam sukan lasak atau ekstrim ni, apa yang boleh Datuk perkatakan? Silakan. Okay, istilah daya tahan yang saya boleh kongsikan lah sebenarnya. Satu ni, apabila kita buat sesuatu perkara, kita jangan rasa meletakkan suatu impian tu hanya paras-paras kita. So letakkan sesuatu, macam contoh kita memanah, panah ke atas, jangan panah ke bawah. Kalau kita panah ke bawah, kita akan mudah untuk rasa macam putus asa. So contohlah macam saya dulu kan. Contoh saya dulu memang dulu atlet olahraga. Saya minat sangat 400 meter. Inspirasi saya masa tu dulu Michael Johnson. Dia memang sangat-sangat pelik kan. Dia berlari, dia tegak aja kan. Kemudian saya cakap, okay, selepas tu masa tu sukan Commonwealth di Kuala Lumpur 1998. Saya jadikan itu sebagai inspirasi saya untuk menjadi seorang atlet olahraga ke Malaysia. Dan tapi Allah lebih takdirkan saya menjadi seorang pendaki Everest pada tahun 2004. So betul lah, perancangan Allah itu lebih baik. Jadi kerana sifat tidak putus asa kita yang buatkan kita boleh mencapai sesuatu yang lebih luar biasa daripada mungkin orang lain. Tetapi jangan bangga diri, jangan lupa diri di atas kejayaan itu, sebab itu semua Allah bagi pinjam. Tapi Allah tak suruh kita terlalu rendahkan diri kita sampai ke tahap orang pijak kita. So harus ada perasaan bersyukur dan bangga dapat memberi inspirasi pada orang lain untuk terus berjaya. So kena ada daya tahan yang kuat. Seseorang pemimpin tu perlu ada, walaupun memang macam Fafau sebagai seorang artis, seorang selebriti, memang akan ada yang suka, ada yang tak suka. Macam saya pun dalam bidang politik, kan? Confirm pembangkang ataupun saya punya kompetitor dari segi parti lain pun memang tak suka lah kan. So ada cara yang mereka nak jatuhkan kita dan kata-kata sinis daripada mereka. Saya anggap itu sebagai satu motivasi positif lah, walaupun ada yang
kadang-kadang kita sangat geram juga kan. Tapi just relax, cool your life, buat yang terbaik untuk orang terdekat dan juga masyarakat kawasan. So kita boleh jadikan sesuatu tu, jadikan ikhlas dengan apa yang kita nak buat. So dalam pendakian jugalah, macam naik Everest, negatif 40, negatif 30 suhu, kena tahan sampai mendaki lebih kurang 18 jam naik dan turun untuk 800 meter sahaja. Hmm. Kalau Fafa tahu, track tu balapan tu 400, 800. Betul, dua kali round. Naik, dua kali round turun. 18 jam. Selalunya habis 5 minit, 10 minit kan? Betul. 18 Betul. Jam. Berjalan dua langkah macam berlari hampir mati lah. Dua langkah terus nafas kita tercungap-cungap. So saya kata, tapi itulah yang menyebabkan saya berjaya, kerana latihan yang konsisten, disiplin diri perlu ada dan fokus dengan apa yang kita nak buat. Saya pernah gagal dalam niaga dan alhamdulillah pernah jadi jutawan di usia 20, 26, 28 tahun dan pernah jatuh. Dan alhamdulillah sekarang semakin stable dalam hidup dan insyaAllah lah boleh membantu orang lain. Wow, hebatnya Datuk. Hebatnya, ya Allah. Okey, maksudnya jangan berputus asa walau apa pun rintangan, keadaan yang kita hadapi kan. Kadang hidup kita berada di atas, kadang berada di bawah kan. Okey, alright. So, itu pandangan daripada Datuk Mukarrabin. Now kita tanya kepada artis kita. Okey, Papa. Kenapa beza kan? Yang itu ada, sama je. Tak, kita nak tahu perspektif pandangan yang berbeza, Papa ya. Okey, pada pandangan Cik Farah Fauzana mengenai istilah daya tahan ni, macam mana? Dari sudut seorang selebriti lah, senang kita, ataupun yang aktif dalam bidang industri penyiaran. Silakan. Okay. Saya suka bila kita digabungkan ya, Datuk Corbin dari perspektif itu, Farah mewakili perspektif ini. Yes. Dan bila kita perkatakan bahagian penyiaran ini, sebenarnya the first thing in mind is always artist. Oh, pelakon, penyanyi, itu adalah perkara pertama yang dia fikirkan. Tapi mereka lupa di bahagian penyiaran ni sebenarnya ada ramai lagi yang orang kata mengemudikan bidang ini, membaca berita, pengacara-pengacara rancangan-rancangan yang formal, bukan sekadar hiburan saja. So bila kita cerita pasal daya tahan ni, satu adalah bila kita ketika kita tengah live. Ini adalah contoh paling mudah. Bayangkan Dato' dengan Rai, dengan nak live ni, tentang ni lah macam ya Allah tahu. Tiba-tiba peluh di dahi, peluh jantan keluar, sama ada kau nak terus live ataupun kau nak pergi ke tandas. Inilah contoh paling normal. Betul. Saya tengah rasa ni. So kita adalah manusia biasa, itu daya tahan daripada kita seorang diri. Tapi ada masa yang sama, daya tahan kita adalah bagaimana kalau kita membuat rancangan secara langsung umpamanya. Rancangan itu adalah contoh macam saya adalah lebih kepada forte rancangan hiburan. So saya pun buatlah rancangan-rancangan hiburan, anugerah juara lagu, anugerah bintang popular dan sebagainya. Kita pun telah memberi sambil baik, tetapi respon yang diberikan oleh penonton hanya sekadar kalau habis baik, angguklah. Kalau tak ada habis baik, hanya sandar dan tengok, tak ada respon. Itu juga memerlukan daya tahan untuk anda terus kekal momentum sebagai seorang pengacara dan teruskan rancangan itu sampai habis. Tak boleh macam tengah-tengah mengacara kan, macam, apa khabar semua? Apa tak orang jawab? Lepas tiba-tiba macam merajuk. Apa tu tak nak jawab? Merajuk pula dah. Kenapa? Tak boleh. Kita tak boleh macam tu kan. Lepas tu ada same time juga, saya perasan sekarang ini, kalau dia sedikit berbeza, tak punya dulu tu tak dulu sangatlah, macam 5 tahun lepas kan. For example, asal sekarang ni kita dalam dunia digital kan, macam in fact sekarang ni siapa sangka saya akhirnya bertemu jodoh di digital. Nampak, bertemu jodoh digital, bertemu muka dengan Rai, bertemu muka dengan Ketua Pengarah dan juga Datuk Corbin sendiri hanya sekarang di sini digital. Dan kepada personality, tak kira lah sukan, politik, yang berada di depan TV, dan rata-rata kita sekarang ni berhadapan dengan daya tahan di social media. Di social media. Social media juga memerlukan daya tahan yang kuat. Kalau anda sejenis yang tidak tahan dengan pandangan-pandangan orang yang kita tak kenal, kita tak tahu siapa kewujudan dia dan sebagainya, sama anda itulah bab kata Datuk Corbin tadi, sama ada nak putus asa ataupun tidak. So, saya rasa dalam bidang penyiaran ini juga memainkan peranan. Macam dulu kalau apa yang saya buat dekat radio, kita akan dapat feedback balik melalui panggilan telefon keesokan hari dia.
Maknanya kalau katalah ada kita ada buat stun ke okey Fafa pergi main sepak takraw dengan ni ataupun ada macam-macam stun lah saya buat. Saya dulu pernah berbasikal ya Datuk Sadin, saya nak bagi tahu. Ketika saya menjadi penyampai radio, saya berbasikal daripada Kuala Lumpur bandar utama sehingga ke Johor Bahru dan Abe. Ha. Okey. Tapi memakan masa seminggulah. Yalah. Okay. Beza. Dia beza tapi boleh lah macam tu. Tapi lepas tu daripada Alustar, saya pusing naik sampai ke utara dan turun sehingga ke Kuantan. Itu perjalanan naik guna tandem basikal. So, ketika stun-stun tu dibuat, feedback yang kita dapat selalunya melalui panggilan telefon ataupun dia respon surat khabar, ada media melaporkan. Dan saya memang akan terima je lah. Apa ni dah rentung lah. So, kita terima. Dan saya memang tak ada masalah. Saya tak pasti sama ada anda masih ingat, mungkin boleh tulis kat bahagian komen. Kalau anda dengar dulu Radio Hot FM kan, Fafau, drumstick. Kita bercerita tentang keadaan fizikal ketika itu. Saya, masa tu Datuk Kobe tengah sibuk, tengah memanjat, mendaki semua dengan naik basikal. Saya faham, jangan risau. Okay. Tapi ketika itu kan, Datuk Rai, dia sebut Farah Fauzana, drumstick. Kalau sebut Faiza Ismail, hidung besar. So kita bermainkan dengan fizikal. Namun ia lebih kepada usikan penyampai. Tak ada pula orang luar yang kata, Faiza ni teruklah mengatasi Fafa, dia tu perempuan. Benda tu tidak muncul. Tetapi sekarang kalau cuba buat, mengata tengah-tengah live ni, tiba-tiba pula kata, Fafa tu, ni, macam-macam. Yang menerima ni tak kata apa. Yang menonton pula yang lebih. Apabila orang yang menonton lebih, kita yang tak ada apa-apa ni, mak terkesan. Ya, terkesan juga. Betul juga kan, aku ni tak rasa apa-apa. Merajuk jugalah, terasa jugalah pun post. So, daya tahan untuk kita fokus sama ada kita nak respon dengan komen-komen itu ataupun tidak. Ya. Wow. Tapi boleh tak saya nak kongsikan sebab pasal saya boleh tahan live kan, Dato' Kobins. Boleh. Sebab saya kena bagi tahu dekat Dr. Komi sedikit sebab saya faham Dr. Komi banyak sekali masa dekat luar negara. Saya ketika live di TV, di stesen TV nasional, bayangkan ketika saat itu boleh saya katakan seluruh Malaysia lah sedang menonton. Saya baru naik atas pentas dengan memakai pakaian paling habis cantik ni, designer paling top. Okay. Saya naik atas sahaja dalam masa kurang satu minit. Ketika itu dah mula orang kata wave Twitter, wave Facebook tu. Naik je satu minit, orang dah mula troll. Okay. Pakaian itu seumpama Power Rangers. Pakaian itu adalah seumpama, dia banyak umpamaan dia, orang banyak ayam serama, macam-macam. Itu adalah bagian normal. Okay? Tapi, show saya tu masa tu tadi baru start. Sampai separuh jalan. Tapi saya tengok, saya nampak. Saya gelakkan diri saya. Dia samakan kita lah dengan tu saya gelak. Saya ketika itu saya bagi tahu kepada mereka yang bakal bukan saja sebagai pengacara lah. Mungkin ketika itu nanti in future anda bakal membuat satu persidangan. Anda bakal membuat satu meeting, anda bakal berhadapan dengan apa-apa, tetapi baru 5 minit sebelum ini anda menerima pelbagai kecaman di social media. Anda menerima pelbagai things. Dia kena macam tolak benda tu tepi. Saya macam gelakkan diri saya sebab saya tak boleh nak buat apa. Saya gelakkan je. Lepas tu saya hanya teruskan. Seumpama tak ada orang pun buat troll. Padahal berlambat-lambat troll. But yeah, again, daya tahan time kerja tu memang kita kena block. Okay, maksud dah. Tadi Fafau kata saya banyak kat luar negara. Lepas ni untuk Fafau saya kat dalam negara. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Bagus. Selingan-selingan seperti ini. Santai. Ya, santai. Betul. Betul. Kita suka. Okay. Baiklah. Okay. Perkongsian sangat menarik daripada Cik Fafau mengenai istilah daya tahan seorang pemimpin dan perspektifnya. Okay, penonton-penonton, kita juga nak melibatkan penyertaan daripada anda. Okay, Cik Farah Fauzana dan juga Datuk, sekarang di Facebook Live kita mencecah 320 viewers. Masya Allah. Tahniah. Saya tengok-tengok sini, saya tengah-tengah tengok live. Terima kasih lah sudi tengok kita dalam Facebook. Yes, betul. Terima kasih kepada semua penonton. Thank you. Mesti ada peminat daripada Datuk Mukarrabin, peminat Farah Fauzana, peminat Rai. Masya Allah. Tiba. Ada. Saya minat you, Rai. Thank you. Tak tidur saya malam ni. Okay, alright. Okay, kita ada soalan daripada kita punya penonton-penonton di Facebook.
Saya tak tahu. Dia tak ada tak tujukan pada sesiapa. Tak kisah ni open. Okey, soalan dia berbunyi daripada Baktia Effendi, dia tanya, selalu kita dengar tentang lead by example. Tapi realitinya kita je seorang-seorang yang buat. Yang lain tak nak follow sebab dah complacent. Selalunya jadi bila kita cuba implement change management dalam organisasi. Komen siapa yang boleh? Siapa-siapa panel yang nak komen? Okay, Datuklah dulu. Papa Paula. Ladies first. Okay. Okay, saya kan saja nak kongsi. Bila saya menjadi penyampai radio again, bila saya belajar untuk jadi pegawai perhubungan awam, tidak terjadi. Saya hanya seorang penyampai radio. Tetapi keinginan untuk saya memimpin tu sentiasa ada. Maknanya dalam kata lain, saya nak jadi bos. Macam itulah. Saya nak lead my team, saya nak lead. Tapi sebab bila kita jadi penyampai radio, kita kena ikut arahan. Tapi dalam masa yang sama, saya sebenarnya tak sedar yang saya sebenarnya, apa perkataan saya apa percakapan, perbuatan, sebab masa itu ada TV juga, live, dia sebenarnya mempengaruhi juga apa mereka yang menonton, mereka yang mendengar. Okay, so macam kita lah kat radio. Okay kawan-kawan, jangan lupa ya, ingat ini adalah pesanan masyarakat ni, tolong jangan keluar pakai, jangan tak pakai mask, kena pakai mask. Kita pun bagi tahu, tapi tak ada orang ikut. Tapi tetap kita juga buat. Sebenarnya kita pun, walaupun kita bukan berada di position ataupun di kerusi seorang ketua ataupun bos, setiap seorang ni sebenarnya memainkan peranan. Dan saya suka sebenarnya bila kita dah jadi pemimpin, bila kita lead. Sebab selalunya sekarang ni kita kena buat. Sebab kalau kita suruh sekarang ni, orang tak apa suka sangat. Sebab saya kata, okay tolong, lepas ni kita nak agihkan makanan, kawan-kawan semua tolong angkat eh. Kita dah cakap sekali, tak ada orang, orang lah mungkin seorang buat. By the time kita tak buat, orang tak buat, orang lain yang kita suruh tak buat, memang kita kena buat. Nanti saya rasa automatically, orang lain akan ikut juga. Dia memang satu dua kali tu saya dah experience jugalah. Kita buat, walaupun sebenarnya dekat, katakan perjalanan tu seminggu, 5 hari buat sendiri, dah suruh edit and record juga buat sendiri. Tetapi hari akan datang harinya tu nanti, insyaAllah. Kena percaya. Akan datang harinya tu nanti. Yang edit and record semua orang akan perasan, yelah dia ni bukan cakap je, dia buat juga. So dia akan buat. Menarik. Okay, Datuk Muka Rabin macam mana? Komen. Saya membuatkan diri saya sahaja berjaya. Untuk saya sebagai Presiden Kelab Eksplorasi Tujuh Benua Malaysia, daripada tahun 2007, selepas saya habiskan Tujuh Benua dan juga yang lainnya. Pada masa yang sama, saya melatih beberapa pendaki, termasuk pendaki wanita, Anissa dengan Fasha. Dia berjaya sampai ke puncak Everest pada tahun 2013. So bersama 6 pendaki lelaki yang lainnya, anak Felda. Dan selepas itu saya melatih 3 tim. Bukan 3 tim, 3 tim daripada tentera, iaitu Pascal, Pascal dengan Pascal. Saya train diorang untuk diorang berenang melintasi Selat Inggeris pada tahun 2012. Dan 2014 saya bagi peluang kepada anak muda lain yang ingin berjaya macam saya bawa mereka pergi menjelajah ke Pulau Greenland, the biggest island in the world. So mereka berski sejauh 570 km dalam masa 30 hari. Wow. Daripada Johor naik ke Perlis. Jauh lagi tu, jauh lagi. Saya nak naik tangga pun nak fikir. Tangga so, saya, so kelab saya ni banyak melahirkan, walaupun kelab kecil, tapi Alhamdulillah diizinkan memberi inspirasi melahirkan beberapa atlet dan pendaki Everest dan juga penjelajah berski. Dan ada yang berkayak daripada Perlis pergi ke Kelantan. Kita bagi peluang dan berenang Selat Inggeris tu daripada Dover ke Kali. Budak-budak Pascal ni berenang solo dan ada yang relay merentasi Selat Inggeris. Dan pada 2015 saya hantar seorang anak Kelantan pergi berski di Kutub Selatan sejauh 1,000 km. Dan akhirnya saya banyak jugalah aktiviti di Malaysia yang saya bawa. So memang tak semua akan ikut, tapi saya sebagai mentor, saya cuba yang terbaik untuk guide sebaik mungkin. Saya tak suka jadi seorang guide pendaki. Saya suka menganjurkan, melatih dan juga memberi inspirasi untuk diorang lebih berjaya daripada saya. So Alhamdulillah, dulu saya pendaki termuda dengan Ahmad Ridwan, dan kami melatih orang yang lagi muda untuk berjaya lagi daripada kami.
tu sebenarnya pernah ada kat nak. Okay, alright. Terima kasih di atas jawapan. Semoga menjawab pertanyaan penonton kita tadi. Alright, kita sebelum kita pergi kepada soalan kita lain, ada satu lagi soalan. Okay, soalan dia berbunyi begini. Pemimpin tidak dapat lari daripada kritikan. Tidak dinafikan, kritikan ada yang membawa kebaikan, namun ada kritikan yang kadang-kala melampaui kemampuan. Sebagai seorang pemimpin pada zaman mencabar ini, bagaimana seorang pemimpin yang berjaya, bagaimana seorang pemimpin itu menangani kritikan tersebut, dan kadangkala kritikan tersebut berpotensi mencetus kepada masalah stres sekiranya tidak dapat ditangani dengan baik. So kita betul kan, seorang pemimpin tak maksudnya tak lari daripada stres, ha, betul tak Datuk Mukarrabin dan juga Farah Fazana? Okey, Datuk silakan jawab. Okey. Dalam hidup ni memanglah, selagi kita bernama manusia, kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai masalah. Contohnya saya sebagai dalam politik, sebagai seorang pemimpin muda. Ada juga yang dalam kalangan sendiri pun, ada yang juga kata macam, oh, okay, tak banyak lagi buat aktiviti. Ada juga yang kata, tak bantu ni ke, tak bantu ni. Kita dah bantu. Kadang-kadang mereka tak follow Facebook pemuda kita kan. So, dia orang tak nampak apa yang kita buat. So, okay. Saya anggap itu sebagai satu benda as long kita cuba yang terbaik untuk jelaskan, dan bagi saya kalau sampai tahap diorang pun buat tak tahu, dan bila saya tengok balik, saya suka suruh saya punya pemuda-pemuda balik tau, Facebook yang ni, yang hentam-hentam ni. Oh okey, dah tahu saya berterupa. So okey, biar buat tak tahu je. Betul. So, kita kaji juga kan. Contohnya dalam sukan pun stres juga, training tapi tak perform. Dulu saya training untuk 400 meter, saya pernah buat 51.9, itu yang the best lah. 400 meter. Selalunya orang lari macam Zaiful, saya punya inspirasi dulu. Bayi saya lah Zaiful, dia atlet Malaysia dulu. Dia berlari 46, dia pegang rekod Malaysia dulu. So, memang stres lah nak perform, nak lebih daripada dia tapi tak boleh. Dan saya kena ukur baju badan sendiri. So, bila kita tahu kita ada kemampuan sebagai seorang pemimpin, dah tahu kemampuan kita tahap tu, tapi kita cuba yang terbaik lebih daripada yang sepatutnya, dan insyaAllah Allah akan buka. So tu saya kata yang pertama sekali ialah istiqomah dalam setiap perbuatan. Kalau meniaga pun, kalau di para buka di bilik tu hanya untuk sementara, lepas tu dah terus give up, so tak jadi apa. Betul. Kan? Macam saya buka restoran, buka tutup. So sampai hari ni lama-lama tutup juga. Tapi saya ada impian yang lain untuk saya kecapi. Tetapi kalau kita kena tahu sebab fokus dengan apa yang kita nak buat. Dan jangan malu lah kalau boleh. Memang jangan malu dengan apa yang kita nak buat. Memang macam contohnya, saya lari sikit daripada topik ni sebab memang pemimpin ni selalu kena-kena-kena. Contohnya lah, orang meniaga dekat pasar malam. Saya tak malu. Bagi saya pernah meniaga. Ya, meniaga ayam golek. Sebab apa? Betul, betul. Saya boleh ceritakan satu inspirasi lah. Ronald KFC, iaitu Colonel Harlan David Sanders. Dia gagal banyak kali. Baik gagal banyak kali. Dalam perkahwinan pun dia gagal. Bini bawa lari anak, umur 19, dan dia kemudian masuk askar, keluar dan cuba ambil jurusan belajar law pun gagal. Kemudian umur 19 dan lepas tu dapat anak, kena tinggal pula dengan isteri. Jadi tukang masak dengan basuh pinggan. Tapi dah akhirnya umur 65 pun dia dah give up sampai nak bunuh diri. Bila umur 88, tiba-tiba dia adalah seorang pengasas KFC. Tapi KFC jual apa? Jual ayam kan? So kenapa nak malu jual ayam? Kita jual sate pun tak perlu malu. Kalau kita ada 100 outlet sate, it's mean we can be a multi-millionaire. Betul, betul. Betul. So satu, jangan stres dengan tekanan. Yeah. So ambil itu sebagai, saya suka berduduk dengan orang-orang yang positif. Dan ada juga lah kawan-kawan yang suka melepak cerita-cerita hal negatif tentang orang. Dan saya belajar diri saya dengan diri saya dulu untuk mengubah diri saya supaya tak suka bercerita tentang orang. Kalau bercerita ya tentang Allah, orang. Ya Allah, sama Datuk. Saya pun macam tu juga. Saya cerita pasal apa je. Saya pun, saya kalau duduk dengan orang, saya akan cerita pasal, ingat tak Corbin, sekarang dah Datuk Corbin. Macam mana perjalanan, saya akan cerita pasal Datuk je Datuk. kita cuba elak berjumpa dengan orang-orang yang bercerita pasal hal-hal negatif. Yes, betul. And there's banyak point lah. So Datuk, cuk. Sorry Datuk, saya mencelah Datuk sebelum Cik Fafa menjawab soalan tadi. Datuk, kalau kita kaitkan dengan pengalaman Datuk sendiri, mesti ada cabaran terbesar yang Datuk pernah hadapi, and macam mana Datuk tangani cabaran tersebut? Okay, masa nak naik Everest, saya hampir gagal.
bila saya memang dah tak larat dah daripada, kalau naik Everest ni bukan naik terus sampai ke puncak. Saya ambil masa sebulan setengah. Naik turun, naik turun, naik turun untuk sampai puncak. Awak ingat kan naik Everest macam naik Kinabalu, dua hari sampai. Satu dia naik turun sebab dia punya perjalanan dia tu kan? Perjalanan dan pengat ni, penyesuaian diri. Selepas 5,000, 3,000 lebih meter, badan kita tak sesuai dengan ketinggian. So kita akan rasa AMS, kena AMS, acute mountain sickness, penyakit udara tinggi. So kita kena naik camp 1, tidur camp base camp. Naik camp 1, camp 2, tidur base camp. Naik camp 1, camp 2, camp 3, tidur balik base camp. So bila badan kita dah banyakkan oksigen dalam badan untuk kita kuat balik. Dan saya nak naik puncak masa tu memang daripada base camp sampai ke camp 2 untuk satu hari, saya give up. Tapi bila sampai waktu berehat sekejap, saya fikir apa yang aku buat selama sebulan dah sakit sini. Takkan aku nak habiskan sisihkan peluang ni kan. Bila lagi aku boleh daki Everest. Dan kemudian saya fikir balik. Saya cuba psikokan diri saya. Eh, mak aku ada kat puncak lah. Bapak aku ada kat puncak. Dia orang ni dah lahir, mak aku dah lahirkan 12 orang anak. Boleh besarkan aku. Kenapa aku tak boleh naik atas untuk selamatkan diri kat puncak? So saya psikok diri saya. Apa pun, oh mak aku ni dah berkorban banyak untuk aku. Kan, aku anak orang setinggan. Aku budak setinggan yang dulu tak ada apa-apa. Aku dapat peluang pergi ke luar negara. So kenapa aku tak boleh achieve satu yang benda yang boleh membanggakan mak aku sendiri, keluarga aku sendiri. Itu terlebih dahulu. Dan akhirnya boleh banggakan orang Malaysia, Alhamdulillah. Kan? Tapi saya cuba perbaiki diri dari semasa ke semasa. Memang tak perlu nak rasa putus asa. Memang saya tanamkan tak nak putus asa. Memang pernah give up. Dan hari ni pun masih ada perasaan tu. Tapi cubalah istiqarah. Istiqarah. Istiqarah lain pula. So itulah. Dan akhirnya sampai ke camp 4, saya terus bayangkan. Ada mayat bergelimpangan ni. Masa saya tak ada. Allahuakbar. Tapi memang ada. Yeah. Ada. Di camp 4 memang ada mayat-mayat. Cuma saya tak nampak. Dan malamnya pendaki pun memang ada pendaki jatuh dan mati. Daripada Korea dan US dengar. Tapi kami mendaki waktu malam. So kami tak nampak lah jatuh masa tu kan. So kami cuba mendaki dengan negatif suhu, negatif 20, negatif 25 dengan jari beku ni sampai tak rasa apa, kaki tu kepas. Masa tu dah start bawa oksigen kat belakang kan Dato' kan? Dah. Camp 4 dah kena pakai. Kalau tak pakai dah. Kalau tak pakai tu saya rasa saya tak baik lah kot. Sebab memang dah dalam keadaan dah, dalam keadaan duduk dalam ICU lah. Mendaki pun 2-3 langkah pun pakai oksigen pun. Oh faham. Allah so saya nampak atas mak ayah. Papa saya pakai mama. Kebinakan ni atas juga. InsyaAllah. Kita selamatkan mama, papa, bawa balik tu ke bawah. Itu je saya kata. InsyaAllah. Oh. Kan. So, untuk banggakan dia. Itu je saya kata. Okay, so, baik, tak ada masalah. Konsep daya tahan. Kalau tak tinggi daya tahan Datuk Engkau Robin, saya rasa betul lah Datuk kata tak sampai Datuk di atas tu. Yeah. Oh, hebat Datuk. Okay. Cik Farah Fauzana tadi kembali kepada soalan penonton kita. Kalau macam Cik Farah Fauzana sebagai seorang selebriti kan, kritikan, gosip, kontroversi ni tak lari. Jadi macam mana Cik Fau? Kita tak ada gosip kan? Belum lagi. Dia punya patah tu belum lagi. Macam mana Cik Farah Fauzana menangani isu ni supaya tak mudah melatah and then rational lah tindakan yang Cik Fau tu buat. Okay. Betul. Saya dulu kan sebelum saya terlibat sendiri dalam bidang penyiaran ataupun digelarkan selebriti dengan acara TV dan radio dan sebagainya, saya selalu terfikir, kenapa diorang selalu cerita pasal artis ni? Artis buat apa semua nak tahu. Macam artis kena tarik kereta, artis putus cinta, everything lah. Ini ketika saya belajar lah sebab saya pun tak terfikir jadi artis kan. But then bila saya melibatkan diri dan berada dalam bidang ini, saya perasan is bukan cerita tu yang datang. Dia pucuk pangkal dia memang betul cara kita menahan diri. Daya tahan diri seseorang selebriti itu memainkan peranan dan menunjukkan what kind of celebrity, what kind of pemimpin, what kind of person you are sebenarnya. Kalau especially dulu jenis yang banyak gosip dengan cerita. Dengan cerita kan. Sebab dulu memang semua dengan cerita. Okay. Bukan kita kata orang kata. Dengar tak orang kata? Betul. Kata orang tu kata, dulu semua macam tu. Sebab kita pula tak ada source untuk check betul ke tak apa orang kata tu, tak ada benda. So memang benda tu memang akan sentiasa adalah. Dan kalau kita perasan, satu-satu isu tu melibatkan selebriti dan sebagainya, bila dia berpanjangan, itu akan jadi lebih besar. Saya pernah melihat satu kontroversi yang mana sebab saya pernah rancangan melodi kan, 7 tahun. 7 tahun buat rancangan melodi, layan. Ha, kan? So saya sangat takut sebenarnya.
menjadi pengacara Melody tu pun memberikan orang kata pengajaran juga untuk saya. Okey, maknanya cara dia jawab tu salah. Kalaulah dia jawab macam gini, mungkin dia lebih mudah dan pendek dah selesai. Bila saya perasan, setiap kontroversi ni akan tercetus. Daripada mana saya tak tahu. Tetapi bagaimana artis menerima. Contoh, saya pernah je menerima gosip. Ketika itu saya dengan masa tu dengan Allah Akbar, saya tak ingat. Saya jarang digosipkan. Okey. Tak, sebab saya jarang digosipkan. Okay. Ada benda nak cerita pasal saya kan. Tapi bila saya digosipkan, ini macam very standard lah, macam sebab saya tak ada boyfriend, saya tak maklumkan kepada orang saya ada siapa ke. Oh, orang dah mula mengatakan, "Oh, dengan cerita dia tak ada boyfriend, dia ni suka perempuan." Okay? Oh. Itu dulu siapa, itu dah lama. So saya pula macam, saya pula jenis yang kalau benda tu tak betul, so saya tak kisah. So bila saya pula tak kisah, saya pula jenis yang tak kisah, saya pula jenis yang tak respon. So again ada artis, dia dengar je, walaupun benda tak betul, dia marah. Kenapa Rai awak berani buat soalan? Dia akan berpanjangan. Bila dia berpanjangan, sebab itulah benda tu akan berlarutan, besar, padahal kecil je, dia akan jadi besar. Saya pula, konsep saya, bila benda tu tak betul, saya macam tak peduli, saya diam. Bila orang tanya lagi, saya cakap, tak. Ataupun saya memang tak akan bagi respon. And bila saya lihat, bila saya tak bagi respon kan Rai, Datuk, benda tu dia memang macam dibuka, dia tutup, betul dah tak ada dah. Sebab tu, yelah saya pun tak nak cakap habis lah kan. Tapi benda ni, bila tercetus satu kontroversi ataupun apa saja isu, ia memang akan berlaku. Tapi cara yang terbaik adalah bagaimana cara kita, saya mungkin saya sebagai seorang selebriti, macam mana saya nak bercakap. Sebab kadang-kadang ketika kita marah, itulah sebenarnya akan terkeluar peribadi seseorang itu yang sebenar. Untuk selama ni macam apa khabar, alhamdulillah, masya Allah, mukarramah. Selama ni sekali kontroversi, kita pula buat live. Sebab sekarang ni Datuk, right, you know everybody, guys yang sedang menonton, anda tahu kan sekarang ni semua orang ada platform social media sendiri, semua orang ada live sendiri. Dia nak buat live, dia boleh cakap dia cara bahasa dia sendiri, dia akan bagi tahu orang, this is my platform, I'm gonna say suka hati aku lah, apa masalah kau. Nampak? Dah dari situ juga memainkan peranan, membentuk sahsiah diri sebagai seorang pemimpin. Selama ni kita nampak dia sebagai pemimpin yang ini, tetapi the moment dia ada platform dia sendiri, dia pun bercerita dengan keselesaan diri dia, dah timbul masalah lain pula. Ya, benda-benda macam tu juga sebenarnya memainkan peranan. Terutama sekarang kepada bakal-bakal pemimpin kat luar sana dengan adanya social media. Bagaimana kita react tu sangat penting tu. Alright, okay. Wow, sedar tak sedar. Kita dah bersiaran hampir jam 4, okey? Dah satu jam. Alah, baru start. Saya baru nak warm up. Jangan nak buat kopi je. Okay. Okay, sebelum tu kita punya penonton, Allah, banyak soalan-soalan nak ditanyakan kepada kita punya panel-panel hari ni. Diorang tak nak melepaskan peluang bersama juga dengan panel-panel hebat kita. Okay. Soalan yang bagi tu tak payahlah. Tak payah, patut tak payah gunalah. Betul lah soalan tu. Abaikan. Kita teruskan dengan penonton-penonton je lah ya. Okay, alright. So soalan dia, kita mengikut konteks sebab kita memperkatakan daya tahan seorang pemimpin lah. So kita pergi sikit lah ke dalam sikit mengenai pemimpin. So dia tanya, Muhammad Nasri Hashim, apakah ciri pemimpin yang efektif? Okay, kita mulakan dengan Datuk dulu. Fafau lah, tadi saya, Fafau pula. Okay lah. Sejak saya ada di bilik media, saya baru belajar juga cara untuk memimpin pekerja-pekerja saya yang kecil ini. Sebab selama ini saya adalah pekerja-pekerja itu yang menerima arahan dan alah bos ni itu pun nak suruh buat. Alah bos ni mengada. Kerja biasa. Kita adalah anak muda yang biasa, you know. Dan bila kita berada di tempat saya sekarang ni, maknanya diberi tugasan untuk memimpin beberapa orang kaki tangan yang kita perlu bergerak sama. Okay, satu perkara yang saya perasan untuk satu efektifnya adalah untuk kita bekerjasama. Saya selalu bagi tahu kat kawan-kawan ataupun I would say my friends, my pekerja lah. Terima kasih kerana sudi bekerja dengan saya. Saya tak akan cakap macam tu. Saya selalu cuba untuk tidak menggunakan perkataan, terima kasih Rai, kerja dengan saya Rai, Datuk Babing. Nanti kita kerja lagi. Macam tu. Saya tak akan cakap. Saya akan cakap terima kasih atas kerjasama ini.
Sebab pada saya, kerjasama is more important than you kerja dengan I. Walaupun pada hakikatnya memang benar mereka bekerja dengan kita dan sebagainya. Tetapi untuk be effective, we have to bekerjasama. Itu satu. Kedua, saya rasa mungkin pekerja-pekerja saya semua muda-muda sikit. So, di usia 40 hari ini, saya terpaksa letakkan diri saya sentiasa muda. Maknanya berada. Exactly. Ah, nampak tu. So saya rasa okay, mungkin nanti kepada bakal-bakal pemimpin, apabila kita berada di pucuk pemimpinan yang muda, kepimpinan yang muda, kita akan ada staff-staff yang tua. Itu dah normal. Macam mana pula kita nak bagi tahu ni yang tua ni kan? So selama ni kita pula bagi tahu saya kan dah post dekat Instagram saya. Takkan awak tak baca? Kita lupa apabila mereka yang berusia, mereka tak pegang Instagram. Mereka lebih kepada Facebook. So, ini contoh ya, bagi contoh. But again, to be effective is to be same radar juga dengan kita punya rakan-rakan pekerja yang lain. Sebab kalau kita rasa nak jadi pemimpin yang efektif, you rasa you ada banyak tools, you rasa you ada banyak orang yang you boleh suruh-suruh-suruh. Tapi kalau you sendiri tak berada sama dengan dia orang yang rasa, dengar dan sebagainya pun susah juga. Tapi saya rasa itu adalah memainkan peranan. Don't forget guys, nak jadi pemimpin yang efektif juga, nak tak nak, tak kira lah usia apa ke you tetap perlu ada social media ya kawan-kawan, supaya bukan apa. Again, betul. Social media ni adalah bagus. Social media ni adalah bagus. Jangan tengok pasal negatif je. Social media perlu ada sebagai seorang bos, sebagai seorang pemimpin, kerana apa yang diperkatakan, apa yang sedang berlaku, you yourself know. Sebab akan ada pemimpin-pemimpin macam, saya tak tahu apa benda ni berlaku sejak bila. Lah bos ni, the moment you macam, takkan you tak tahu bos, semua orang dekat Twitter dah tahu, semua orang dekat Facebook, dekat internet, you tak tahu. Oh sorry lah, saya tak ada lah tu semua, tak boleh. Dah tak boleh dah sekarang. Ha, ini kepada semua yang menonton ya, pemimpin-pemimpin, contoh bakal-bakal di sana. Ya. Yeah. Datuk macam mana Datuk? Datuk kat mana sebenarnya? Datuk kat atas. Thank you, alright. Thank you so much. Sebagai seorang pemimpin yang efektif, seperti Fafa cakap lah, perlu ada social media sebab sekarang ni zaman moden, zaman teknologi yang sangat laju, sangat pantas. Orang dah tak tengok, kadang-kadang orang tak sempat nak tengok TV3, dah tahu dah story tu. Kalau kita tak tahu sebagai seorang pemimpin yang efektif, memang follower kita pun, pekerja kita, bos tak tahu ke? Benda dah siap? So tak jadi. So benda tu pula ada social media. Memang kena banyakkan cakap benda-benda yang baik kepada kita punya nanti. Dan saya sebenarnya kalau seorang pemimpin yang efektif dalam hidup saya lah, insyaAllah lah, walaupun dia tak sempurna mana, saya anggap Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang sangat-sangat memberi meninggalkan legasi yang terbaik untuk umat manusia seluruh dunia, di mana dalam buku, satu buku tu memang dia adalah orang yang pertama daripada 100 orang berpengaruh dalam dunia. So, Rasulullah SAW adalah menjadi seorang pemimpin di mana dia baginda mengajarkan tentang satu je, macam mana menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, perlu ada kepercayaan. Apabila kita dah dipercaya, automatically kita dah akan ada orang yang percaya kita. Kalau kita orang percaya kita, orang akan ikut kita. So, bila dah dipercayai, automatically yang kedua ialah kita akan diikuti. Macam Fafau, ramai followers. Nak tahu story Fafau, dibeli. Okay, Fafau dengarlah ni program. Okay, aku follow dia, aku tengok. Macam tu, Caprice dan sebagainya. Dan Azizul Hasni Awang ni saya punya junior, tapi memang saya jadikan dia sebagai idola saya untuk saya target dia menang gol Olimpik nanti. Dan amin. Yang apabila diikuti, dia akan terus melahirkan pelapis. And automatically dia dah ada pelapis dah. Contohnya sebagai seorang pemimpin dalam politik pun, bukan kata orang-orang lama ni tak berjasa, mereka berjasa pada kita. Itu zaman mereka dan mereka seharusnya melahirkan pelapis. Dalam hati saya selalu bersama beberapa kawan-kawan pemuda lain, kita menghormati semua kepimpinan atasan yang dah berusia walaupun mereka masih lagi berjawatan. Tapi pada masa yang sama, kita nak rakyat menerima parti kami. So betul? Kalau rakyat nak menerima parti kami, perlu ada pemimpin yang pelapis yang boleh menggantikan mereka di kawasan mereka. Betul. Saya itu perlu ada ni kan. Dan yang bila dah ada pelapis, dia akan meninggalkan legasi yang baik. Dulu Datuk ni yang bawa saya menaik ke atas dan tinggalkan saya sebagai pelapis. So insyaAllah lah benda tu akan berlaku. So dan yang lainnya, dia boleh teamwork dengan orang. Dia boleh jadi, boleh bekerjasama dengan orang lain. Walaupun dia di depan, seorang artis tu, dia pelakon hebat pun, seorang hero,
kalau dia berlakon seorang-seorang pun, tak ada siapa nak ni, memang takkan jadi satu filem. So dia perlu ada teamwork yang baik dan cerita yang jalan cerita yang menarik minat orang tu. So teamwork tu pun penting untuk. Okey. Baiklah Datuk, bila memperkatakan mengenai pelapis sangat, saya nak tanya soalan. Ada juga penonton juga tanya, Sri Kandi nama dia. Okey. Bagi kedua-dua panel kita ni memang dah berada dalam satu level yang kata terbaiklah di mata masyarakat, betul? Allah Akbar. Ada tak usaha-usaha ataupun ada tak usaha-usaha yang kedua-dua panel kita buat untuk mencungkil bakat baru belia ataupun yalah masyarakat? Silakan. Okey Datuk. Okey, saya adalah seorang penjelajah. Saya minat mengembara. Saya suka explore pelbagai bidang dan memang saya memang minat dalam apa jua bidang. Saya main bola, saya main takraw, saya main badminton, saya main semua sukan. Saya pergi berkayak, saya pergi gunung, saya tuan. Bukan saya nak jadi hero, tapi saya nak belajar ilmu. Ilmu tu kadang-kadang bukan dalam buku saja, tapi dalam praktikal. Kalau dalam buku pun belum tentu kita walaupun kita hafal satu buku pun, contohnya cerita pasal durian. Seorang profesor durian, dia memang kaji tentang durian, tapi durian ni dia tahu durian ni macam mana. Tapi dia tak pernah makan durian. So hanya tapi budak ni dia tak makan dia. Okey. Budak ni dia tak bukan profesor pun, tapi dia makan durian. Dia tahu rasa durian. So siapa yang lebih baik daripada pemandi itu? So kalau boleh biar ada dua-dua itu lebih baik, betul tak? So menjadi pemimpin perlu ada yang tu dan kalau boleh seperti apa tiba-tiba terlupa pula. Macam mana? Dia pasal durian berbeza yang belajar buku durian dan juga beza dengan tak orang yang makan durian. Oh, pelapis. Ada program ataupun pelapis. Yes. Saya ambil explorer. Saya suka dan alhamdulillah saya melahirkan pelapis-pelapis yang berjaya dekat Everest lepas. So sebab tu saya kata saya tak nak berjaya seorang-seorang. So memang ada program-program yang saya dah anjurkan dan akan anjurkan, tapi memandangkan pandemik COVID ini membuatkan kita terpaksa tunda beberapa perkara dan itu juga akan terus melahirkan beberapa atlet sukan lasak yang di peringkat antarabangsa macam nak mendaki K2 gunung paling bahaya dalam dunia ikutkan tahun depan tapi dah tak boleh terpaksa tangguh tahun depan atau 2 tahun lagi dan kalau nak mendaki pun bulan tahun depan dah start Ramadan kalau mendaki Everest pun so macam tak sesuai mendaki Everest orang Islam ni kan. Tapi bukan tak boleh. Saya pernah berkayuh Saya berkayuh dalam bulan puasa 140 km dan alhamdulillah saya tak tinggal puasa. Masa tu masa yang kayuh bulan Ramadan tu Datuk Kombi kat mana? Kat Europe. Ah okey. Dan kemudian macam saya mendaki pada bulan Ramadan mendaki Kinabalu dengan YBKJ pada tahun 2017 masa tu untuk bawa obor sukansi. Saya pun proud juga YBKJ ni tak dengan saya kita orang ni semua berpuasa tahan mendaki 6-7 jam dan boleh tahan puasa dan besoknya pagi pukul 2 pagi bersahur naik ke puncak sampai pukul 5 pagi dan sahur dulu dan terus puasa sampai turun bawah sampai puasa sampai tu buka puasa 2 hari tu. So masya-Allah. Itu boleh kita gambarkan sebagai daya seorang pemimpin sesuai ya. Perlu ada insya-Allah, insya-Allah. Okay, so, right. Memang dah ada pelapis yang ni. Fafa pun mungkin dah ada pelapis anak-anak muda yang ya, betul. Dan saya suka bila Dato' Kabin cakap tadi, kita ni nakkan diorang jadi lebih hebat. Macam saya selalu cakap, Fafau, Kak Fafau ke, kita naklah jadi macam awak hebatlah, kita jadi sehebat awak lah. Then saya realise sebenarnya, awak sebenarnya tak payah jadi sehebat saya. Awak sebenarnya boleh even jadi lebih hebat daripada saya. Dan saya memang lebih suka melihat orang yang mungkin pada awalnya, again, mungkin saya dah start di karisan sekarang pada tahun, mungkin saya dah start pada 2006 contohnya, 2010 saya dah sampai kat situ. Tapi tiba-tiba datang seorang perempuan yang datang dari mana ataupun pengacara perempuan yang lain ataupun lelaki yang lain yang baru start, tiba-tiba dia dah lebih daripada saya. Sebagai seorang pengacara, saya macam ada perasaan bangga tu. So saya tak faham kenapa kadang-kadang bila orang kata, saya tak suka orang yang melaga-lagakan. Itu adalah, again, negative people kita put aside. Saya memang bagi tahu kat orang, if these people, negative people yang suka melaga-lagakan orang, put mereka aside, tapi kita duduk dengan orang yang happy. Dan bila mereka datang untuk, saya datang nak belajar lah Kak Farah. In fact sekarang ni pun kita ada di bilik, academy di bilik, yang mana kita memang melatih beberapa rakan-rakan kat luar sana yang nak jadi pengacara. Again sekarang ni pula
everything is live on digital. Yes, boleh ya. Nanti kita akan cerita bagaimana kita jadi pengacara. Bayangkan sedang bawa basikal anda sekarang, bayangkan lepas ini Datuk Corbin, you have to do live while you cycle. Just imagine that. Kau menjadi menetup, jadi melebin ini. Tapi itulah dia. Bayangkan sebab sekarang ni semua live, tapi memang betul semua orang boleh go live. Memang betul semua orang boleh jadi pengacara. Tapi again, kita nak mereka menjadi pengacara yang baik, yang dekat dengan penonton. Kita tak naklah jadi pengacara yang macam orang yang tengah tengok pun macam apalah perempuan tu cakap. You know, kita tak nak. Kita nak orang yang bila mengacara macam dia tertarik. Tertarik dari segi pendengaran, dari segi mungkin daripada kelakuan, duduk, semua everything tu sebenarnya dia bersangkut paut lah. Dan saya suka beritahu kepada semua, insya-Allah walaupun dalam keadaan PKP ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa in penghujung Julai dan Ogos nanti, kita saya memang ada buka kelas untuk anda kat luar sana. Wow. Alright. Okay, so siapa-siapa yang berminat boleh join. Saya dah ada lah seorang pelajar. Terima kasih, yeah. Datuk. Saya juga, ya. Jangan lupa. Okay, alright. Oh, boleh. Jom. Okay, nak tak? Alright. So, sebelum kita minta maaf lah kepada kedua-dua panel. Kita tak dapat nak ulas. Kalau boleh, kita nak ulas sampai esok. Cik, esok. Okay, so kita dapat suku pun. Alright. So, sebagai pengakhir, sebelum itu, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Okay. Oh, soalan nombor dua. Allah Akbar. Kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita, jangan lupa untuk saksikan berita 3 dimensi 3 petang 3 kali seminggu hanya di YouTube channel Aili. Yes, alright. So kita tengok sikit video promo kita. Okay. Okay, YouTube, so, iLead channel. Yes, thank you untuk promo tu. Okay, so Right, kita tambah. Jangan lupa subscribe. Alright, betul. Jangan lupa subscribe. On notification. Alright, thank you Cik Fafa. Alamak, seronok sangatlah berbual dengan kedua-dua panel hari ni. So kita pun dah mengakhiri sesi dialog kepimpinan kita. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua panel kita, Cik Farah Fauzana dan juga Datuk Korobin bersama-sama kita. Tak lupa juga kepada semua penonton-penonton kita yang setia bersama kita pada hari ini. Alright, so kepada macam ada saranan ke tadi? Kita nak bagi saranan tadi? Boleh juga. Okey, tak apa. Sedikit ringkas dan padat. Okey, sila. Boleh. Kata Okay, saya dulu lah sebab nanti Datuk punya saya nak dengar Datuk punya ending. Saya nak fokus kat Datuk. Okay, saya punya senang je. Saranan berbalik kepada tajuk kita hari ini, pemimpin, daya tahan seorang pemimpin. Again guys, at the end of the day, always believe yourself. Saya percaya ramai pemimpin hebat dekat luar sana. Saling hormat menghormati itu adalah pasti. Namun, jangan terlalu mendengar yang di luar, yang tidak dikenali. Terutama dari segi cyber digital ini. Tetapi mendengar juga pandangan mereka-mereka yang berada di sekeliling secara berdepan, itu adalah lebih baik. Dan again, kalau anda rasa anda adalah seorang yang muda, jangan risau kerana anda bukan saja boleh lebih boleh jadi lebih hebat daripada kami, insyaAllah satu hari nanti. Amin. Okay, Datuk Jumlah nak dengar. Ada dua benda lah. Actually, your positive action and combined with the positive thinking, insyaAllah will result in your success. Dan yang kedua ialah jalan menuju kejayaan dan jalan menuju kegagalan adalah sama. So, pilih mana satu yang nak. Dan yang terakhir saya boleh cakapkan, ada 5 jambatan di dunia yang perlu anda lalui. Dan satu yang terakhirnya ialah, iaitu yang pertama, jambatan terpendek adalah putus asa. Jambatan terpanjang adalah pengharapan. Jambatan paling kuat adalah iman. Dan jambatan terindah adalah pengorbanan. Dan yang kelima, jambatan terindah adalah pengorbanan, dan jambatan yang terkuat adalah pengorbanan.
terindah adalah pengorbanan. Dan yang terakhirlah jambatan silaturahim mustaqim. Sorry. Okay, alright. We ready with that. InsyaAllah beruntunglah bagi kita sebagai umat Islam, kita ada iman untuk bertahan di musim pandemik. Terima kasih banyak atas program hari ini. Very happy to share with all of you. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Okay, sama juga daripada saya. Thank you juga kepada Dato for sharing gurau-gurau sendiri. Jadi jangan marah-marah kepada Rai. Thank you so much. Terima kasih kepada iLead, KBS. Thank you kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panelis. Dan jangan lupa, dan jangan serik untuk jemput lagi. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay, so dimohon kerjasama kepada penonton-penonton untuk menyertai sesi ini dengan mengisi borang penilaian dan pendaftaran yang telah dipinkan di ruangan komen. Like terus Facebook iLead KBS Malaysia. Okay, dan dengan itu jangan lupa temu janji kita yang akan datang, tentunya dengan perkongsian tajuk yang menarik, tentunya dengan panel yang hebat pada 14 Julai nanti. Sekian saja daripada saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. InsyaAllah. Thank you. Alright. Okay.